أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، kita ambil sikit pengajaran ayat 38. Ya. Dah ada ambil? Kata berapa? 8. Syarat dibolehkan potong tangan kan? Ya. Ada berapa syarat? Ada 3 tadi. Cuba sebut. Nombor 1, barang mesti bernilai dari sudut syarat. Sebagai contoh, arak tak boleh kira kan? Sebab kan? Nombor 2, dicuri secara sembunyi. Dan nombor 3, barang yang dicuri tersimpan di tempat yang betul dan selamat. Kalau perempuan mengandung, dia mencuri, boleh tak potong tangan? Dia hukum tetap wajib kena potong tangan, tapi kena tunggu sampai dia bersalin. Sebab takut potong masa dia sedang mengandung tu, takut terkesan pada kandungan. Okey, pengajaran yang seterusnya nombor 4 kan? Wajib potong tangan kanan. Dah sebut dah. Potong tangan pergelangan kanan. Kali kedua kaki. Ini tak tahu sama ada ini termasuk dalam apa ni? Dalam pengajaran ke tak, tapi memang dia tulis kan. Potong tangan di pergelangan kanan. Kali kedua kaki kiri. Kali ketiga tak boleh lagi potong walaupun ada pendapat kali ketiga tangan kiri dan keempat kaki kanan. Kelima dibunuh. Itu termasuk apa ni ke? Termasuk dalam termasuk pengajaran tu. Okey, habis 5 dah. Dah 5 dah. Dah ada 5 dah. Last session pengajaran. Okey, pengajaran yang kelima. Hikmah pada hukum potong tangan ke atas pencuri. Ialah sebagai balasan di atas dosanya. Sebagai balasan di atas dosanya. Dan sebagai kefarah. Sebagai kefarah. Maksudnya di akhirat besok dia tidak akan dihukum lagi. Ini hikmah yang kedua. Tadi balasan kepada si pencuri kan? Hikmah kedua untuk menakutkan orang lain supaya tidak mencuri. Dan sambungan, dan supaya akhirnya semua masyarakat hidup dalam keadaan, supaya semua masyarakat hidup dalam keadaan aman. Tanpa rasa takut. Tak, disebut dalam hadis sahih. Nabi kata siapa saja melakukan jenayah kemudian dihukum di dunia dengan hukuman Islam. Hukum Islam lah, hudud ke, maka dia tidak akan dihukum lagi di akhirat besok. Lepas
Sebab itulah apa ni, ada seorang wanita yang berzina di zaman Nabi, nama dia Al-Ghamidiyah. Dia mengadu pada Nabi supaya dia dihukum rejam sampai mati. Sebab dia telah berkahwin, Nabi bagi peluang, kamu dah bertobat, cukuplah, balik je. Tapi dia tak puas hati, dia nak juga Nabi jatuh hukuman rejam sampai mati. Sekali bila dia nak juga, Nabi tanya macam-macam, kamu ni waras ke tak? Orang suruh balik nak dihukum juga. Bila dites apa, dia masih waras. Okey, akhirnya Nabi kata, kamu balik. Balik sampai melahirkan anak. Lepas tu, lepas melahirkan anak, dia datang lagi. Kalau dia tak datang pun, Nabi tak cari. Tapi sebab dia nak sangat hukum tu. Kemudian bila dia datang bawa baby, Nabi kata, baby kamu perlukan susu. Pergi bagi dia susu sampai 2 tahun. Lepas 2 tahun, dia datang lagi. Datang untuk apa ni? Untuk dia rejam sampai mati. Dan akhirnya Nabi jatuhkan hukuman tu. Persoalannya kenapa dia datang sehingga betul-betul dia jatuhkan hukuman? Dia tahu dia akan lepas di akhirat. Mana Nabi dah janji siapa dihukum kat dunia, dia lepas di akhirat. Kalau gitu pun Nabi nak puak dia pun juga, taubat dia lah. Kenapa dia tak nak pilih bertaubat? Kalau bertaubat pun Allah terima dan di akhirat pun lepas. Betul tak? Bila Allah dah terima taubat, tak kena ada di akhirat. Kenapa dia tak pilih untuk bertaubat? Kepastian. Ha? Kepastian. Kalau dia bertaubat, belum tentu Allah terima. Betul tak? Ada kemungkinan. Mungkin terima, mungkin tak. Kalau tak cukup syarat, Allah tak terima. Okey, katalah dia taubat, Allah terima. Ada kemungkinan tak dia akan ulang lagi? Ada kemungkinan lah, apa wallahualamnya. Sebab dia hidup kan? Dia hidup. Dia tak ada jaminan. Tapi kalau dihukum rejam sampai mati, dijamin tak ada, di akhirat tak akan kena lagi. Kemudian tak ada kemungkinan dia akan berzina lagi. Sebab apa? Tengok. Orang beriman, dia tak fikir sakit sekarang, dia fikir sakit di akhirat. Yang tu yang bila dia fikir yakin pada akhirat, susah macam mana kat dunia, bagi mereka tak ada apa. Sebab sakit kat dunia dibandingkan sakit di akhirat, tak boleh dibandingkan. Terlalu beza jauh. Boleh faham? Okey. Yang keberapa? Okey, kita ambil ayat 39. Pengajaran ayat 39. Faman taba ba' min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, barang siapa yang telah bertobat selepas kezalimannya mencuri itu, dia bertobat wa aslaha. Kemudian dia bukan setakat bertobat tapi dia membaiki dirinya, amalannya, islah. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, pengajaran dia. Pertama, Allah sentiasa menggalak. Allah sentiasa menggalak dan mendorong hambanya supaya bertobat. Supaya bertobat apabila melakukan dosa. Kerana bukan setakat taubatnya diterima, tapi dia juga akan dimasukkan ke syurga dengan rahmat Allah. Tapi dia akan dimasukkan juga ke syurga dengan rahmat Allah. Yang kedua,
Allah akan menerima taubat hambanya. Walaupun dosanya besar dan banyak. Termasuklah dosa syirik. Yang ketiga, sesiapa yang melakukan apa sahaja maksiat, sesiapa yang melakukan apa sahaja maksiat, maka dia sebenarnya telah menzalimi dirinya sendiri. Yang keempat, syarat taubat diterima, syarat taubat diterima ialah dia membaiki dirinya. Dengan meninggalkan dosa dan melakukan amal soleh. Okey, habis lah. Kita sambung. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Ayat 41 kan? Kita dah mula hampir separuh. Cuba tengok semula. Ya ayyuhar rasul, cuba terjemah. La yahzunka. Jangan jangan menyedih engkau. Allazina yusari'una fil kufri. Mereka-mereka yang segera kepada kekufuran. Jangan menjadikan engkau sedih. Siapa ni yang segera kepada kekufuran? Minal lazina qalu. Siapa? Iaitu dari kalangan orang-orang yang berkata amanna. Kami beriman bi afwahihim. Dengan mulut mereka. Tetapi walam tu'min qulubuhum. Munafiklah. Yalah, Nabi sedih tak? Mulut cakap beriman tapi hati sebenar tak beriman. Macam anak kita lah. Anak kita cakap dia sayang kita tapi tak dengar cakap. Sedih tak? Kemudian dan juga wa minal lazina. Dari kalangan orang-orang hadu. Orang Yahudi lah. Apa sifat antara sifat utama orang Yahudi? Sama'una lil kazib. Mereka suka mendengar cerita bohong. Dia dua, sama'una lil kazib. Satu, suka dengar cerita bohong. Yang kedua, suka sampaikan. Menularkan. Mewarwarkan. Mewiralkan. Menterjahkan. Okey, kemudian sama'una. Mereka juga suka mendengar li qaumin, kepada kaum yang lain, lam yatuka. Ya, mereka kaum yang lain itu tak datang pun pada engkau. Mana berita tu bukan datang daripada engkau. Okey, apa lagi antara sifat orang Yahudi? Yuharrifuna. Mereka
suka mengubah al-kalim, kalam-kalam Allah, kata-kata Allah, ayat Allah, min ba'di mawadi'ihi, setelah dari tempat asalnya. Jadi perkataan ni duduk kat sini, dia tukar maksud dia, dia tukar barisnya, dia tukar perkataannya. Itu perangai siapa? Yahudi. Yahudi. Ustaz, dia sama macam dia memanipulasi lah. Okay. Kemudian yaquluna, mereka berkata. Ini belum kan? Belum. Yaquluna, ini sifat orang Yahudi lagi. Yahudi dan munafik. Yahudi dan munafik ada kerjasama. Yahudi runtuh Islam daripada luar, munafik runtuh dari dalam. Mereka berkata, in utitum, in sekiranya, utitum, kamu diberi, haza, ini, fakhuzuhu, maka ambillah ia. Maka tak ada in, ada makan lain. Biru ke biru? Merah. Oh, banyak beg maka dia. Dia lebih lebih pada cikgu lah. Dulu MBC aja. MBC. Maka ambillah ia. Okey, wa illam tu'tauhu, dan tetapi jika, jika ataupun sekiranya, lam tu'tauhu, kamu tidak diberi, fahzaru, maka berjaga-jaga. Okey, ayat tu dah lengkap tu sampai sini. Daripada Yaqulu ni sampai sini, ayat tu dah lengkap. Maknanya sepatut kita boleh faham. Apa maksud dia? Boleh faham? Saya Ustaz, bila kaum Yahudi ni, saya cuba dapatkan satu perkataan yang meliputi perangai dia orang. Macam saya kata tadi, dia ni dia suka ubah-ubah, sampai-sampaikan benda yang tak benar. Jadi secara umumnya, sebagai satu sikap dia orang ni manipulasi lah. Dia suka memutablik segala maklumat. Yeah. Sebab itulah siapa yang buat perangai macam tu, dia menyerupai Yahudi. Orang Melayu ramai tu, dia tukuk tambah agama kan, tukuk tambah amalan, ibadat, doa, zikir. Tu ada yang baru saya dapat tadi, ada seorang ustaz siap dengan muka dia sekali. Dia kata bila baca fatah waladhalin, sebelum amin baca doa Rabbi firli wali walidaya. Sebab apa? Dia kata masa tu waktu terbaik doa dimakbulkan. Karut Quran dah lengkap, solat pun dah lengkap yang Nabi ajar. Nabi tak pernah ajar baca doa selepas waladhalin dan sebelum amin. Nabi tak pernah ajar. Bahkan Nabi beritahu masa kita baca fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah. Apa pula nak berdoa pula? Ha, itu perangai macam Yahudi. Kuat sikit. Yahudi. Jadi faham tak maksud ayat ni? Saya rasa tak faham. Tak faham kan? Jika disampaikan hukum yang yang elok untuk kita, ambil. Betul yang ni? Kalau tak ada tu, betul tu jagalah. Kalau tak diberi hukum yang baik tu, dia terbalikkan.
Dia sebenarnya ada sebab turun ayat. Dalam tafsir dia sebut, orang Yahudi dalam kitab Taurat mereka, kalau berzina, hukum dia sama, rejam. Jadi bila berzina, kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Jadi bila orang biasa Yahudi berzina, dia hukum. Tapi bila dah berzina tu sangat meluas, bahkan pembesar pemimpin mereka pun berzina, mereka dah mula berat nak laksanakan hukum rejam. Maka dia kata apa? Okey, sekarang kita tukar hukum. Siapa berzina, kita lumurkan mukanya dengan hitam, warna hitam. Kemudian kita letak di atas keldai, membelakangkan antara satu sama lain. Kemudian kita pusingkan satu bandar. Habis, tak payah rejam. Okey, sebab apa? Sebab kena pada pembesar mereka. Jadi mereka pun bila turun Al-Quran, mereka kata apa? Pergi tanya Muhammad, sekiranya kamu diberi hukum ni, hukum yang kita ubah ni, iaitu bukan rejam, kalau Muhammad bagi hukum sama dengan hukum kita, khuzuh, ambil sesuai dengan nafsu. Tapi sekiranya yang kamu diberi hukum yang tak sama dengan yang kita nak, jaga-jaga. Dia bukan setakat kata jangan ambil, tapi jaga-jaga, lagi keras. Boleh faham? Dia terbalik kan? Jadi Allah nak beritahu apa? Ini penyakit. Satu, suka dengan cerita bohong, suka pindah cerita bohong, suka ubah ayat-ayat Allah, suka ubah hukum Allah. Ini penyakit satu lagi pada dia. Dia akan ambil hukum mengikut nafsu dia. Ha, yang sesuai dia ambil. Ramai tak orang Melayu macam tu? Bak salat dia ambil, kan? Tapi bak nikah kahwin tak ambil pula. Dia ambil macam Hindu, kan? Ha. Bak rasuah tak ambil. Ha, rasuah tak ambil. Itu perangai orang Yahudi. Bak haji, okey, tak ada masalah. Bak umrah, okey. Bak nak nikah, okey. Bak nak cerai, okey. Tapi bak mendidik anak, tak ambil hukum Al-Quran. Itu perangai orang Yahudi. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, bila masuk Islam, masuk keseluruhan. Semua sekali, jangan pilih. Bila pilih bukan Islam, itu nafsu. Boleh kah? Ustaz, tanya balik pasal Fatihah tu. Kalau dalam solat memanglah tak boleh kan baca Rabbi Firli tu. Kalau di luar solat boleh? Boleh. Di luar solat? Tak boleh. Tak boleh. Tempat yang paling baik dan Nabi galakkan kita berdoa ketika dalam solat ialah ketika sujud. Yang kedua, ketika tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Itu Nabi kata, dua tempat tu perbanyakkan doa. Jangan lebih pandai pada Nabi. Okey. Kemudian, wa man yuridillah, dan siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki, an yutahhira, agar yutahhira apa dia? Tahara, agar dia mensucikan. Nah, berapa perkataan tertinggal? Fitnah tahu falan tahlika. Banyak. Oh, patutlah salah sahaja ni pendek je. Satu lain. Satu lain. Tinggal-tinggal. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'an. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi falan, falan tamlika tamlika lahu lahu min Allahi syai'an.
Okey. Lepas tu? Ula ikal lazi. Ula ikal lazi. La ikal lazi. Sambung bawah je tak sambung bawah. Sambung bawah. Lepas tu naik atas balik. La ikal lazi sayang pada padamu. Ula ikal lazi na. Lam yuridillah. Lam yuridillah. Oh. Dah. Lepas tu sambung sama. Oh, ada fee satu lagi. Fee dunia. Fee dunia. Ha? Ada lahum ke? Ada lahum. Ulu bahum. Lahum fee dunia. Lahum fee dunia. Okay. Eh, cantik tulisan roti pula pada tulisan saya. Tapi dah silap. Silap biasa. Okey. Siapa yang Allah kehendaki? Fitnah. Fitnah. Fitnahnya apa makna? Fitnah. Hmm? Mengujinya dengan kesesatan. Tak. Fitnah dalam Quran ada makna ujian, ada makna syirik. Memujinya. Mengujinya dengan kesesatan. Fitnah tahu mengujinya dengan kesesatan. Kesesatan. Sebenarnya sesatlah. Kesesatan. Ha, siapa yang Allah kehendaki kesesatannya. Allah dah uji tapi dia pilih kesesatan. Falan maka tidak akan tidak berkuasa sama sekali. Tidak kamu mampu. Tidak engkau mampu untuknya. Minallahi syai'a. Dari Allah sedikit pun. Apa maksud? Ha, siapa faham? Kalau Allah nak sesat tu dia tak ada orang yang mampu untuk elak. Ha. Mana siapa yang Allah nak sesatkannya? Maka engkau tidak mampu untuk selamatkan daripada apa yang Allah sesatkan sedikit pun. Engkau ni siapa? Nabi. Kalau Nabi pun tak boleh bantu, kita orang biasa lagi tak boleh bantu. Ha, contoh macam Abu Talib kan? Orang paling dekat dengan Nabi, Nabi pun sayang. Abu Talib pun banyak pertahankan Islam, pertahankan Nabi. Tapi bila Nabi suruh dia mengucap di akhir kehidupan, tak nak. Nabi tak boleh buat apa. Itu maksud falan tamlika lahu minallahi syai'a. Tapi Abu Talib ada tak jasa dia? Dia membantu orang. Ada tak jasa dia? Ada. Ha. Ada tak jasa pada Islam? Ada selamat dia lindung Nabi. Ah, jadi boleh tak kita hargai kebaikan orang kafir? Boleh. Dia kafir, dia menentang Allah. Tapi bila dia buat baik, kita hargai. Ya. Boleh tak? Boleh. Boleh? Ada dia lagi? Tak, Abu Lahab tak ada sikit pun tak bantu Islam. Dia memang berusaha bermati-matian untuk hancurkan Islam. Abu Talib berusaha untuk pertahankan Islam. Berlawanan. Tapi dua-dua kafir. Jadi soalannya, boleh tak kita hargai orang kafir yang membantu Islam? Boleh. Bagi hadiah harga. Boleh? Dah boleh hargai, mana bagi hadiah bolehlah. Jawapannya, boleh. Apa dalil? Abu Talib ni dihormati je dalam kalangan apa ni Quraisy masa tu. Ha, ya, orang Quraisy, tapi kita orang Islam boleh tak menghargai ataupun meraikan kebaikan dia tu? Boleh jawapannya. Sebab apa dalil? Allah meringankan azabnya dalam neraka disebabkan permintaan Nabi. Nabi kata apa?
kalau bukan kerana aku, Abu Talib duduk neraka paling bawah. Hadis sahih. Kalau bukan kerana aku, maka Abu Talib akan berada di neraka paling bawah. Jadi Allah hargai kebaikan Abu Talib dengan apa? Dengan apa? Bagi seksa yang paling ringan. Itu penghargaan Allah kepada Abu Talib berdasarkan kebaikan dia mempertahankan Islam dan Nabi Muhammad. Apa azab yang paling ringan yang Allah bagi pada Abu Talib? Dia pakai kasut ke, selipar ke, daripada api di kaki. Tapi tempat menggelegak di mana? Di lutut ke di perut? Pakai paling bawah, menggelegak paling atas. Kat dalam perut ni tak payah cakap lah. Boleh faham? Itu adalah azab yang paling, yang paling berat. Wali'azubillah. Lagi satu ustaz saya, dia saya dengar lah. Dia sama, mungkin Abu Talib lah. Dia diringankan seksa neraka tu tiap-tiap hari ni. Oh, tak ada hadis. Tak ada hadis. Yang ada hadis, diringankan tanpa sebut hari. Maksudnya sepanjang masa lah. Kenapa hari sini? Sebab hari Nabi lahir. Ustaz Abu Talib tu sebenarnya dia tak nak masuk Islam ataupun dia tak sempat? Tak, dia tak nak. Oh, dia tak nak. Sebelum dia nazak, masa dia nazak tu Nabi duduk sebelah. Dan ada dua orang musyrikin bersama dia juga. Bila Nabi kata, Kul la ilaha illallah. Orang musyrikin jampuk. Kamu nak tinggal agama nenek moyang ke? Tengok. Syaitan manusia. Dia pun tak jadi mengucap. Nabi ulang lagi, Qul la ilaha illallah. Orang musyrikin jampuk cepat. Dia kata, kamu sampai hati ke kamu nak tinggal agama nenek moyang kamu? Akhirnya dia kata, aku tetap dengan agama nenek moyang. Dia pun mati. Mana itu pilihan dia? Sebab apa? Apa sebab dia? Tak, Allah tak bagi hidayah. Puncanya daripada dia. Sebab apa? Sebab ego. Ego nak pertahankan. Sebab dia rasa kalau dia tukar agama, orang akan kutuk dia. Dialah yang memecah belah, yang mula menukar agama nenek moyang. Dia nak jaga maruah ego itu. Jadi manusia bila tak beriman, dua sebab. Satu, jahil. Yang kedua, ego itu pun sombong. Okey? Jadi tak salah kita menghargai orang kafir yang banyak membantu Islam. Okey, bagi mereka lahum, oh sini dulu. Ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang tidak guna, lam yurid, orang-orang yang Allah tidak kehendaki, an yutahhira, untuk dia mensucikan hati-hati mereka. Nih, siapa yang Allah nak sesatkan, tak ada siapa boleh tolong. Maka mereka itulah, siapa ni orang yang Allah sesatkan? Ialah orang yang Allah tak sucikan hati mereka. Kenapa Allah sebut tak sucikan hati? Tak pernah. Kenapa Allah sebut yang Allah sesatkan ialah orang yang Allah tak sucikan hatinya? Kenapa hati? Hati paksi gimana? Allah boleh je cakap mereka itulah orang yang Allah tak nak bagi hidayah pada mereka kan. Tapi Allah sebut Allah tak sucikan hati. Sebenarnya Allah nak bagi tahu punca manusia tak beriman sebab hati kotor. Hati hitam. Bila hati hitam, hidayah bersih macam mana, banyak macam mana, jelas macam mana pun, dia takkan nampak.
Dia tetap nampak yang batil hak, yang hak terbalik. Yang baik dia nampak buruk, yang buruk dia nampak. Sebab apa? Hati dia dada hijab. Dan hijab tu berpunca daripada apa? Dosa. Jadi Quran cukup jelas, bukti daripada Allah cukup jelas. Tapi walaupun sejelas matahari, dia tak nampak juga sebab dihijab oleh dosa di hati mereka. Ah ya. Ya Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Cuba buka. Surah Al-Mutaffifin ayat 13. Tiga belas dan empat belas. Cuba tengok. Jumpa tak? Cuba terjemah. Iza tutla dibaca alaihi padanya, pada orang yang tak beriman. Ayatuna. Bila sebut ayat, tanda. Maknanya dia tanda kebesaran. Jadi bila tanda kebesaran, jelas tak? Jelas. Siapa boleh cipta langit tujuh lapis? Tak ada. Siapa boleh cipta mentari? Tak ada. Allah sahaja. Jadi tanda kebesaran cukup jelas dan telah dibaca pada mereka, dah sampai. Tapi akhirnya mereka kata apa? Mereka kata itu semua cerita dongeng, tak ada kebaikan. Maka Allah tempelak mereka. Kala sekali-kali tidak. Allah kata tidak. Tidak apa ni? Tak, Quran bukan cerita dongeng. Yang masalah ialah bal. Bahkan ran. Apa makna ran? Ada tutupan ala kulubihim, atas hati mereka. Dan tutupan itu berpunca daripada apa? Bima kanu yaksibun, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi bila mereka buat dosa, hati mereka tertutup. Bila tertutup, Quran jelas macam mana pun dia tak nampak. Tak nak baca. Orang suruh pergi ke lah pun tak nak. Orang bagi hadis sunnah-sunnah Nabi pun tak nak. Dia rasa dia betul buta hati. Faham? Punca apa ni? Dosa. Sebab itulah, bila dosa mereka tak bertobat, Allah buat apa? Allah tak akan bersihkan hati mereka. Kenapa Allah tak nak bersih? Kenapa Allah tak nak bersih? Sebab dia tak nak buat. Dia tak nak mendekatkan diri kepada Allah. Dia yang tak nak. Kan Allah sebut dalam satu ayat, Allah tak akan mengubah nasib seseorang sehingga dia ubah. Jadi Allah tak nak bersih sebab dia tak nak. Kalau dia nak bersih, Allah bersihkan. Faham? Saya selalu ambil Fatihah yang nak wudu nusta'in tu. Kita kena hambakan diri kita kepada Allah dulu. Ya. Baru Allah tolong kita. Boleh ke? Sebab tu ayat ni Syekh Salah Ismail kata apa? Bila kita tengok Quran macam tak ada apa-apa kebaikan, percayalah dalam hati kita ada ran. Dan puncanya ialah dosa. Baca Quran tak rasa apa-apa kebaikan.
Yang dia nak apa dah? Lepas baca, lepas kain plekat. Ataupun kalau perempuan muslimah, kain batik. Kan? Jadi nilai Quran bagi dia ialah sama nilai dengan kain plekat. Okey, kita sambung. Jadi yang paling penting dalam hidup manusia apa dah? Fizikal ke hati? Hati. Hati. Betul? Betul. Tapi banyak masa kita habiskan untuk jaga fizikal ke jaga hati? Fizikal. Hati. Ha? Betul. Tak, banyak masa kita, banyak duit kita habis untuk jaga body, bukan untuk jaga hati. Betul tak? Betul. Kalau nak jaga hati, kena bagi masa baca Quran berjam-jam. Kalau nak jaga hati. Ini tak bagi masa untuk masak, untuk minum, untuk shopping, untuk make up. Kadang-kadang pakai tongkat lagi, pergi lagi Maiden kan? Ha? Pakai kursi roda, pergi lagi Beijing kan? Masak tak boleh sebut ustaz. Ha? Masak tak boleh sebut, nanti tak makan marah pula. Hmm? Masak tak boleh sebut. Masak mesti masak kan ustaz? Tak, tak mestinya. Banyak boleh beli kat kedai. Ha? Tak sama? Tak sama apa rasa? Kebersihan. Yalah, kadang-kadang kita masak kat rumah sebab nak jaga kebersihan. Tapi hati kita tak bersih-bersih lagi. Okey. Lahum bagi mereka fi dunia di khizyun. Khizyun, kehinaan. Bagi siapa ni? Bagi siapa ni kehinaan di dunia? Inilah ada dua golongan kan dia sebut sebelum ni. Dua golongan siapa? Yalah siapa? Satu munafik, yang kedua? Yahudi. Jadi orang Yahudi, Allah kata dia sebelum pergi akhirat, kat dunia dia dapat balasan. Apa dia? Kehinaan. Okey. Apa kehinaan orang Yahudi masa kat dunia? Hmm? Apa kehinaan orang Yahudi masa kat dunia? Saya nak tanya, sekarang orang Yahudi hina ke dipandang mulia? Ha, mana ayat ni bukan sekarang. Ayat ni cerita pasal zaman orang Yahudi zaman Nabi hina tak? Apa dia penghinaan kepada mereka? Lah, mereka diusir keluar daripada Madinah. Ada yang dibunuh, ada yang diusir keluar. Seorang pun tak ada kat Madinah. Hina tak? Hina lah. Dia, mereka duduk di Madinah lebih awal pada Nabi. Ekonomi mereka kuasai. Tapi akhirnya, mereka yang kena halau. Itu penghinaan. Ini yang Allah kata, bagi mereka di dunia, kehinaan. Okey, orang munafik pula. Apa kehinaan orang munafik di zaman Nabi? Tapi mereka tak rasa mulia, mereka tak rasa hina. Kata ulama, orang munafik ni Allah hina kat dunia ialah dengan Allah kekalkan mereka dalam kemunafikan. Mereka rasa mereka betul. Rasa betul itu adalah penghinaan. Kenapa? Mereka takkan sedar dan takkan kembali pada Islam. Itu penghinaan. Okey, wallahu di akhirat pula, dan bagi mereka di akhirat siksaan diam. Siksaan azabun azim. Azab siksaan yang sangat sangat berat. Azimun yang berat, yang besar. Jadi apa untung untuk orang Yahudi munafik? Kat dunia hina, di akhirat azab.
Okey, kemudian Allah ulang sekali lagi, sama'una. Mereka dia bahasa Arab, kalau sami'una ini orang yang mendengar, sami'una. Ah, ini sama'una bahasa Arab, bila berubah bentuk dia mana berubah makna dia. Okey, sami'un orang yang biasa mendengar sekali-sekala. Tapi kalau sema'un orang yang suka dan selalu mendengar. Ha, mana hobi yang paling disukai oleh orang Yahudi? Apa dia hobi mereka? Hobi mereka dengar cerita bohong dan viralkan. Ni orang Melayu ramai kan? Dapat mesej je viral. Perangai macam orang Yahudi. Bila kita kata check dulu. Ha, sebab saya nak check lah saya viral ni. Pandai dia menjawab. Okey. Sama'una mereka suka mendengar. Kepada pembohongan. Akaluna. Ha, lagi. Tambah satu lagi. Ha, dia kalau akilun, orang makan biasa je. Makan sekali, dua kali sehari. Tapi kalau akalun, pattern dia akalun. Ha, suka makan. Suka makan apa? Suhti. Hmm? Ha, dia tiga. Suhti ni. Satu riba. Yang kedua rasuah. Yang ketiga apa saja bentuk harta haram orang Yahudi suka makan. Orang Yahudi memang terkenal dengan rasuah dan riba. Kan? Jadi orang Melayu yang suka ambil rasuah memang keturunan Yahudi. Okey. Boleh ke? Fa in ja'uka. Maka jika ataupun sekiranya ja'uka. Mereka datang kepada engkau. Fahkum bainahum. Hukumlah bainahum di antara mereka. Hukum di antara mereka dengan apa? Hukum Al-Quran. Sebab zaman tu orang Yahudi di Madinah di bawah kerajaan Islam, bila mereka datang membawa masalah, hukumlah dengan hukum Al-Quran. Atau a'rid, berpaling anhum, dari mereka. Biarkan mereka, abaikan mereka. Dan bila engkau biarkan mereka, mudarat tak? Tak. Allah kata falan yadurruka. Ha? Oh, dia tinggal juga. Radhi makan tak sebelum tulis? Tak makan. Mata saya tak nampak. Tak apa, kita maafkan. Sebab kawan-kawan semua makan, dia tulis. Mana khusyuk kan? Jadi tak adil lah. Jangan makan sehingga dia habis tulis. Ha? Okey, apa dia? Wa in anhum ada ustaz.
Wa in tu'rid anhum inna Allah ada. Wa in tu'rid. Bila orang Yahudi yang sifat dia apa dia? Suka mendengar cakap bohong, suka bercakap bohong dan juga suka makan rasuah, ambil riba, mereka datang pada engkau minta dihukum. Maka Allah perintah apa? Hukumlah di antara mereka berdasarkan Al-Quran ataupun berpaling, abaikan mereka. Dan bila engkau abaikan mereka, mereka pun ada kemungkinan tak menimbulkan masalah. Allah beritahu wa'in dan sekiranya tu'arid engkau berpaling dari mereka, anuhum dari mereka, falan maka tidak sekali-kali mereka akan memutarakan syai'a sedikit pun. Boleh. Bahkan orang Yahudi pula mudarat, kan? Lepas tu Nabi halau mereka, kebun-kebun mereka Nabi bakar. Harta-harta mereka dirampas. Jadi jangan takut pada mereka. Kemudian wa in hakamta, dan jika engkau menghukum. Fahkum, maka hukumlah bainahum di antara mereka bil qisti, dengan adil. Walaupun dia kafir tapi wajib berlaku adil. Itulah Islam. Tak boleh sebab dia kafir kita tak berlaku adil. Bahkan ulama kata kalau kita nak hukum orang kafir kena berlaku adil sampai tahap kalau Islam dengan Yahudi bergaduh, kalau kita dengar masalah daripada kedua-dua, masa kena sama. Orang Islam 10 minit, orang Yahudi pun. Kalau orang Islam bercakap sambil duduk, orang Yahudi pun sambil duduk. Kalau orang Islam cakap kerusi yang baik, maka orang Yahudi tak boleh kerusi plastik. Bila orang Islam bercakap, hakim tu tengok je muka orang Islam. Bila orang Yahudi cakap, kena tengok juga. Itu adil. Jangan kata, sebab kamu kafir, cakap je aku dengar. Tak boleh. Itulah Islam. Boleh? Inna Allah, kenapa kena berlaku adil? Kenapa? Sebab apa kena berlaku adil? Sebab sesungguhnya Allah suka orang-orang yang adil walaupun kepada orang kafir. Ada ayat mengatakan keadilan itu lebih dekat daripada taqwa. Ya, betul. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Satu hari perisai Sayyidina Ali dicuri oleh orang Yahudi. Sayyidina Ali dakwa, maka hakim bertanya, kamu ada bukti tak? Perisai yang Yahudi ada tu adalah milik kamu. Tak ada, lepas. Walaupun yang mencuri tu orang Yahudi, dan Ali sendiri yakin memang perisai dia, memang pedang dia, memang dia yakin, tapi tak ada bukti, lepas. Jadi bila orang Yahudi tengok adilnya hukum Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Okey? Dan Allah bagi orang kafir ni kepada beberapa kategori. Cuba buka surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Al-Hashr. Baga Al-Hajj. Tonight.
59. Surah 59. Surah dah jumpa kan? Sorry. Surah selepas dia, surah Mumtahinah. Ayat 8 dan 9. Surah Al-Mumtahinah selepas Al-Hasyr tadi. Surah 60. Mumtahinah. Muka surat 550. Ayat 8 dan 9. Allah kata apa? Ini Allah bagi orang kafir. Tak boleh kita samaratakan. Ayat 8 apa dia? Allah tidak menghalang kamu terhadap orang-orang yang, orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu daripada negeri kamu. Allah tak halang apa? Agar kamu berbuat baik pada mereka dan berlaku adil. Boleh buat baik pada orang kafir. Yang mana ni? Ha, yang tak memerangi kita. Ataupun istilah fiqah dia panggil kafir harbi. Zimmi. Ha, zimmi. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua ayat 9. Innama yanhakumullah. Sebaliknya Allah melarang kamu daripada berbuat baik kepada orang kafir. Yang mana? Ha, yang memerangi kamu, yang mengusir kamu keluar daripada negeri dan yang membantu untuk kamu diusir, maka haram buat baik pada mereka. Boleh faham? Jadi jangan samaratakan orang kafir. Kalau kita samaratakan, kita tak ikut Al-Quran, kita jahil Al-Quran. Semua orang kafir dia buat jahat, semua orang kafir dia maki. Kadang-kadang nama parti nama, ada nama Islam kan, tapi orang kafir baginya semua sama. Tak boleh faham? Boleh faham tak? Inilah ada pendapat mengatakan daging korban boleh bagi pada orang kafir. Apa dalil? Inilah. Tapi orang kafir yang mana ni? Ha, dia tak merangi kita. Kadang-kadang jiran kita kan? Kadang-kadang tolong jaga rumah kita. Boleh tak bagi daging korban? Boleh. Angin panggil buat jamuan, lepas tu orang kafir, Anin kamu makan meja ni sebab daging korban kamu tak boleh makan, makan meja sana. Itu daging daripada kedai. Baik, terus saya jemput tu. Okey, habis ah. Ha? Cukup. Ada ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.